Iya, Enggak ya. apa-apa. Tunggu. Eh, coba kalian ngomong deh pakai itu di game. Kedengeran enggak? Ini Vigo nih, di hold kah? Aku enggak ngerti. Kok kecil suaranya? Ngomong V harus di hold. Itu lo pakai V apa pakai B? Gua tadi pakai V ini. Hah, ini? Suara kucing. Masuk. Kok masuk, Pak? Ini B. B itu buat apa tadi? Ame, itu dulu Ame, apa namanya? Iya, ya. B buat sama hantu, kalau V buat sama kita. V. V kan? Iya, V. Iya, V. Itu Ami itu mati, itu Ami matiin dulu mikrofon. Discordnya matiin dulu. Mikrofon Discordnya di mute aja. Oh, bentar. Capek gue ya. Pikir gua enggak capek anjing. Gua apa lagi? Halo? Ya, masuk. Kok suara gua mantul lah? Gimana Mie? Pencet hold key mungkin. Mana dia ada itu? Oi. Lu mana? Aduh, gua liat deh, buca. Apa sih? Mythic Legend, Mythic juga bro. Sekiro soalnya kecil am. Pakai iklan. Coba guys, ngomong. Oh iya, kalau nggak salah V itu kayak kita ngomong depan gitu loh. Kalau B itu buat radio, kalau V itu buat kita ngomong kayak biasa. Oke. Let's go.
Sensor suara di sini. Kalau gua ambil kamera ada. Bye bye. Dadah. Lo tuh di mana, Kir? Ya mana gua, ya mana gua tahu. Termometer aja belum ketemu. Kalian kalian nyari nyari pakai termometer dulu lah. Soalnya kalau awal main kan masih belum jelas, masih dingin. Udah pertengahan baru baru detek gimana? Anybody in here? Hello, anybody in here? Di living room tadi ada suara. Di MF level 2 ada. Di MF level 2 di dapur. Di living room kah? Jadi IMF nya apa itu? Storage ada mulai suara di living room juga. Di storage sih ya, di ada orang dapur, ada mulai suara. Di dapur ya, MF level 2. Storage itu yang tadi yang ada saklarnya. Hello, are you here? Can you give us a sign? Hello? Can you give us a sign? Can you talk to me? Are you young? Are you friendly? Di storage suara gede. Are you young? Di storage suara gede, bener kayak di storage deh. Are you old? Gua bawa kan. Are you friendly? Are you mad? Hello? Guys, kedengeran gak tadi? Kedengeran. Ame, ngomong Ame, coba Ame. Halo, kedengeran. Halo, anybody in here? Halo, mau nyebut gak? Mau nyebut gak? Ini garam kok pernah habis ya? Di storage coba deh. Itunya. Tapi temen aku yang kami. Pakai B kalau jauh. Iya ini pakai. Hah, deket nih Pi. Kalau V itu buat dekat-dekat doang. Tadi gue denger suaranya, tapi ngebug gitu loh.
Guys, pakai B kalau jauh. Iya, tadi gua dengar suaranya. Kalau pakai B takutnya gitu kesinggung enggak apa sih hantunya. Enggak. Hantunya itu walaupun kita enggak pakai pencet C atau B, gua baca itu emang kedengeran. Asal mic lu nyala. Ah. Yang di dalam siapa? Yang di dalam siapa? Gak tau, siapa yang di dalam? Ame ya? Halo? Ame di sini. Tapi itu kasihan banget itu. Ame di sini loh. Itu si Andin ya? Itu tuh kamera tuh Iya, yeah, dia lagi di atas. Ya ampun. Ini apa? Cepet banget ya sanitinya. Are you okay? Ghost orb guys, ghost orb. Di mana? Di mana? Di ruangan kitchen. Mana? Kitchen. Kitchen ghost orb. Tadi sklibet. Iya, ghost orb. Kitchen glass ghost orb guys. Ya, kita menjemput teman kita yang sedang di dalam. Ayo. Cek ghost writing dah, sama saltnya diinjak nggak? Gua mau ngambil itu UV. Diinjak. Dead. Halo, pakai B, jangan pakai V. Mampus gue. Andin mati ya? Halo? Ya, level 5. Ini level 5. Oke. Andin mati. Ngeri suaranya loh. Oh ya, tewas. Oke, temenin gue dah di dapur. Lu senterin ya? Ini antara Phantom, Jin, sama Shade. Kalo Jin itu... Lu senterin lah, pake UV. Tunggu, kalo Jin itu spirit box. Kalo Shade itu... Gak ada ya, gue. Pokoknya kalau misalkan Shade itu ghost writing, kalau Jin itu spirit box, kalau lagi siapa? Phantom itu freezing temperature. Berarti UV nggak perlu. Coba lu ngomong pakai spirit box dah kira. Diinjek loh, lu masuk dari tadi. Gantian. Iya. Gue ghost writing enggak loh. Gue cek. Mamain gue neka nih anak. Jadi ghost writing-nya enggak? Ya, ghost writing-nya enggak. Coba cek pakai termometer. Yuk, gue bawa yuk. Yes. Kita bilang apa? Close. Okay, spirit box. Spirit box fix. Bye bye. Adios.
aja gue itu. Pas banget. Pas sekali. Untung kita keluar. Betul. Untung kita keluar. Sudah dipilih. Sudah dipilih, Kak. Sudah, Gan. Ami sudah dipilih. Ami ngomong Ami. Pencet V atau B? Ami B. B Ami. Ditekan, ditekan. Ditekan. Push. Di hold. Push to talk. Halo. Halo. Udah ya, udah ya. Anjir, mati gua. Gua mati, pasti kamar lagi ngumpet. Masa udah ketawa aja lagi, aduh, bingung. Tadi itu, apa namanya? Di ruangan tertutup tuh di open begitu. Masa apaan orang gua tutup pintu? Yo. Ya enggak, maksudnya enggak di locker. Soalnya emang gimana ya, locker kagak bisa buat ngumpet. Tanya. Euro $15. Nih rumah. Ame dibuka aja gitu. Bentar. Skornya. Sudah, yuk. Ayo guys, kedengeran enggak kalau kayak ini kita pakai itu lagi. Kita mau pakai game lagi. Atau pakai in game. Udahlah Discord aja lah. Kasihan Amin udah diem. Ada Discord ya, ada yuk di Discord. Dah, mulai. Mari ready dan satu. Mea. Kenapa emang kok pakai game? Ya, kau tadi ngomong tidak waktu in game? Enggak sih, enggak ngomong. Ya ampun. Tapi kita cepet ya, profesional tadi. Enggak lama. Tapi kita sudah mulai jago. Hantunya bisa berkompromi. Meskipun ada satu yang mati. Tumbal. Ya ampun, tumbal. Pertama kali ya kita harus punya itu ya gue, apa namanya, step-stepnya gitu. Pertama masang apa dulu gitu, jadi punya tugasnya masing-masing. Iya. Tapi kalau awal biar main lebih termometer efisien. Ini termometer bakal dikecohin. Yang pasti bawa buku, garam, IMF, jangan lupa. Itu masang-masang sound sensor dulu kayaknya. Pasang-pasang aja tiap-tiap ruangan yang bakal ada. Iya. Gua masang-masang dulu aja. Halo Umi. Stream kali ya. Lu streamnya dari POV lu. Biar Umi lihat. Kasih lihat. Bentar. Dari POV gua ya. Ayo Ame. Ini kita bukan. Yoi. Kudukun sih. Umi. Kalau mau lihat di POV aing. Kenapa? Ini apa stream, Bang? Iya, itu stream Discord, teman, Bang. Apa juga stream sebenarnya? Bukan game dulu. Kok dukun sih? William Moore. Detect a ghost present with a motion sensor. Smudge sticks. Okay, yeah, man. Motion sensor yang warna biru atau kotak yang gede, kotak yang biru. Yang sebelah kiri. Motion biru. Kiri. Motion biru. Emang ya? Lu dikit warnanya. Oh. Gua enggak tahu. Dari tadi main game dukun ini. Kok dukun sekali? Game dukun kan? Kok dukun sih? Ya, kerennya aja paranormal gitu. Lu nyalain ya, Godinis. Apaan? Ini kita dunia lain. Ih sama kan, dukun juga ke dunia lain kan?
Yes. Apa ya? Buka pintu, nyalakan lampu. Buka pintu. Belum lagi, gimana ya ini? Oh iya, di base. Oh, di basement di garasi. Ya udah satu kok garasi dong, gak ke basement nih. Hello. Ada anjir di garasi, di garasi. Iya di garasi. Udah nyala. Ada yang kira-kira agak tinggi itunya activity-nya. Atas tinggi selalu. Gua enggak bawa, gua enggak bawa termonya. Gua bawa dah. Lagi masang-masang sound sensor. Gua yang masang-masang kamera. Iya, enggak perlu balik ke. Oke. Okay. Me bawa kamera me. Tuh ada tuh suara tuh. Suara di mana tuh? Di boys room. Boys room. Boys room di atas ya, atas kan. Ya. Lantai 2. Boys room lantai 2 kan? Yes. Iya di sini. Ada. Sini kak. Boys apa girls? Boys. Ayo nyalain air. Girls bedroom lebih gede. Nah, girls lebih gede. Cek temperatur guys. Itu gue udah pasang. Di bawah aman nggak? Kurang tahu deh. Nah atas sebelah sih. Eh di bawah tiga, bawah tiga di ruang ini, ruang TV. Ruang TV tiga. Gua pasang ganti kamera. Matiin lampu deh kalau gini tuh buat deteksi ini nyala kan. Hey, siapa nyalain? Jangan mati dah. Cek gua taruh dulu isi anjir. Mana remote-nya? Di bawah di itu meja, di meja. Di living room gede no. Hello, are you here? Can you give us a sign? Here. Wow, living room tinggi sekali guys. Karena gue lagi di situ, lagi ngomong gue. Hello. Oh. Can you give us a sign? Are you di garasi juga ada suara. Are you young?
Are you old? Are you friendly? Kill. Nice, nice kill. Don't kill me, okay? Kill. Dia ngomong. Ngomong-ngomong. Oke, okay, berarti spirit box. Mati dah. Senternya mati dah. Tadi gue liat kayak ghost orb. Iya, yeah, ghost orb, guys. Nah, satu lagi dah. Gua itu buku udah taro di ruang tamu. Living room udah. Nggak ada. Jin sama poltergeist. Kalau freezing itu buku mer- buku tadi taro mana? Ruang tamu, ruang di tamu. Di itu situ. Oh, kalau enggak ada ghost writing, enggak ada ghost writing. Fingerprints itu poltergeist. EMF level 5 Jin. Berarti gua ambil UV, gua ngambil UV. Gua ngambil EMF. Gua ambil garpu, pegang garpu, garam. Garam. EMF dong. Berarti boleh ada, ada dong, ada dong. Guys, boleh dong guys, gua nyalain TV guys. Iya, udah. Kan mungkin jin juga enggak nyalain TV sih. Mana ya gua nih remote-nya? Mana remote-nya? Ini remote-nya di bawah. Oh, wakbar. Lagi kaget, ya Allah. EMF-nya mana, EMF? Yang gua bawa nih. Panggil enggak? Ambil kamera dulu bentar. Kamera jepret sama bawa salib ya, krusifik. Krusifik. Siapa namanya? Salib enggak bisa ya. Salib tuh dipakai tuh sebelum ini, sebelum hunting. Kalau udah hunting lo enggak bisa. Iya. Kamera. Eh, siapa nama? Namanya siapa dah? Namanya main coba lihat di trik lah. Namanya siapa dah? Liam Moore. Namanya tunggu. Siapa kami? Namanya adalah William Moore. Okay, William Moore, can you show yourself? Can you give us a sign, EMF, please? William Moore, diinjak pak. Coba cek jendela deh. Cek jendela deh. Itu freezing gak? Oh, itu one is too much ya. Oh. Cek jendela gitu, betul ada apa namanya, fingerprint gitu. Jangan-jangan kayak di sini dikira. Semuanya ditonton. Aduh, ini jangan deh. Tapi di sini sih aktivitinya. Jepret guys, jepret. Di garage. Mati lampu deh, nggak perlu. Gak ada fingerprint sih. Nanti kamu bawa smart sticks deh, aku bawa. Udah di foto belum itu yang kata footstepnya? Box. Udah, pusat mau udah. Iya itu. Oh, udah. Enggak usah ngapa-apa. Sih. Yang penting ini udah area bawah nyalain dah. Biar sanity kita enggak hilang. Enggak mau lihat dulu. Mana belum aja. Maju dulu aja. Lantai bawah aja nyalain. UV kayaknya belum ada deh. Kira-kira gua sih UV loh. Gak ada, kira-kira gua malah freezing temperature. Kalau Mer itu tuh dia suka apa? Mer itu dimatiin lampunya guys. Jadi dia bakal suka. Itu suara pintu siapa ya? Ambil UV deh. Kalau Portugis itu Gip. Gua ambil UV. Mati dah center lo kira. Guys, yeah. Coba deh matiin lampunya. Oh, bentar. Ada lagi nyari. Enggak ada, Kir. Tadi gua udah kesini-sini. Enggak ada tuh. Tadi pintunya kebuka loh tadi.
Iya, gue buka. Enggak, tadi gue buka sendiri. Guys, kalau dia apa? Banyak suara, tapi enggak ada dia tuh. Dia kalau banyak suara dia tuh poltergeist. Tapi kalau dia anu apa mer itu coba dimatiin lampunya, guys. Ini banyak suara enggak sih kita kira tadi kan banyak krek 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 yeah. Krek, krek, krek dari tadi. Ini gue matiin lampu. Iya sih ya. Coba kita matiin lampu ya, guys. Kalau merah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, itu dia klu. Oh my god. Oh my god. There it is. Buka pintu. Bentar, mer kayaknya deh. Buka pintu. Buka pintu. Kayaknya mer tadi pas dimatiin langsung nyala. Kalau mer tuh apa ininya? Dia bakal dia tuh kayak sumber of bukan, bukan, ya. Bukan. Ininya. Ya. Freezing ya, Kak. Tadi. Nah, oke. Okay. Ngeri banget anjir sumber setan. EMF-nya tadi dipakai enggak? Nyala itu di bawah. Enggak. Nyala lo itu di bawah. Tadi gua ketemu tulang. Tadi gua ketemu tulang. EMF-nya tadi enggak nyala lo. Sorry, ya, jangan gua dipakai UV deh, gua pakai EMF aja. EMF. Siapa yang foto? Gua. Foto apa? Foto step sama bone. Satu aja sih step di fotonya. Step udah ada sih. Oh iya udah satu. Tuh, ada suara lagi tuh. Coba deh bawa UV-nya deh. UV mana UV? Berapa kali? Iya ya. Nyalain. Nggak ada yang nyalain air. Ini foto, ini foto. Sini. Ya hadir. Dirty water. Itu di sini tuh di ini sini. Ini pak, ruangan pojok kanan itu di kamar ke TV ini. Oh, bawa UV gak? Hey. Gua enggak. Tapi tadi udah berapa kali kayak bukan UV ya? Siapa dong? Tuh foto. Oke, ini doang gak dong? Ih, sini kata gue deh. Mati gak kerana ada gangguannya. Lagi deh mana UV sini kir sini kir sini kir di ini nih coba deh di pintu satu lagi deh di dalam ini karena ada dua pintu coba yang sini deh ada nggak mana yang di sini kir yang dressing room mana ada kir ada sini ya, ada satu pintu lagi nih coba sini deh. Ada nggak ada nggak ada juga nggak nyala. Bawa itu deh temperatur dah. Ame kalau nggak si temperatur dulu. Bawa temperatur dah. Es mastik nggak di sini? Level tiga. Lagi es mastik siapa yang nyalain tadi? Gua. Di sini guys di sini level 3. Mampus. Level 4. Level 4 sampai level 5 masuk ke locker guys aduh nge-lag aja masuk ke locker guys aku gak ngerti cara ke locker tarik pada hidup guys itu Ame di mana Ame nyumput nggak ada 4 ego empat ya lah yang karena mati masih ada lagi pada hidup nggak? Soal hidup gak? Anjay, gila, lihat
Gue selamat dong, gue dibalik jatuh. Lah, Ame mana Ame? Gila. Ame? Ame mana? Ame. Jadi Ame level, level 3 lagi. Iya, bareng-bareng. Level 3. Level 3 stabil nih. 3 stabil. Masih dia ini nggak freezing. Ini nggak freezing. Udah bentar. Mendingan makan pil dulu deh anjir. Sanity kita udah pasti low. Oh, di luar ya. Juga. Di luar juga. Ya. Siapa yang dalam? Gua. Enggak kok IMF. IMF emang yeah. Semuanya. Masuk locker. 4 ya, Bro. Guys, kita kehabisan pil. 1 2 Anjay ngumpet di balik piano OP guys, gila enggak ketahuan gue tadi. Pat ego. Ya, coba deh pakai termometer lu coba deh, nyalain termometernya. Saha. Tuh setannya di entar. Di mana guys? Coba kalian ngintip dari jendela luar. Dari ruang tamu jalan ke kiri lurus deh. Lu. Oh. Itu dia lagi. Ruang tamu lagi. Pat sih. Sini, dia di ruang ini. Udah ya. Sanitinya habis, pilnya. Habis, serius habis. Siapa yang makanin? Bukan makan. Belum makan. Bukan makanin, tapi kita enggak beli lagi persediaannya. Oh, alah. Pak, berapa sanity gua? 0%. Sanity gua berapa, Gib? Nol juga. Ampus, adios kawan-kawan. Aduh. Allah. Ya Allah. Coba deh sekalian dong kalian, om kan mau mati juga nih. Itu dah temperatur. Tahu masih hunting ya, sabar. Ih, takut. Enggak apa-apa, Go. Kan mau mati ini. Kurang ajar ya lu, Gib. Udah mau mati Saga. Ini, udahlah cobain. Ampun. Tadi gua udah mati ya, mohon maaf. 4 udah sampai 5. Kayak freezing dah. Itu dia tuh, serem banget dah. Awas deh ke kiri. Tempat gua lah. Di gua anjir. Kan ini gua. Si MF. Di mana, Kir? Di bawah basement. Enggak kok enggak ke basement. Ngumpet bareng gua dah. Ini di bike piano OP anjir ya. Gak berisik sih. 4 derajat. Menurut gue sih mer. Coba apa ya? Coba sekali lagi. Aduh, gue ngeribet nih, gue masuk. Ame! Ya masih 30%. Mentang-mentang. Mentang-mentang dia sering mati gitu kan, luka coba itu dong pakai apa UV. Itu UV nyat enggak ada ya. Gimana di mana gitu? Hah? UV. Coba ini UV ini cek-cek di pintu tuh masih 40% ya enggak? Coba anjir. Tuh. Masih 41, masih waras. Coba. Teman-teman dia sering mati gitu kan. Ayo, kita aku dukung. Ayo. Bismillah, apa namanya? Semoga bisa. Merkum sekali. Pakai UV di pintu-pintu. Ame nanti ngumpet di balik piano aja, Me. Kayak aku. Enggak tahu lah sih. Ayo ya. Coba cek di pintu-pintu, ada step tidak? Ayo kita berempat sih. Kita berempat sini. Ayo, tenang. Kita berempat di sini. Ayo, tenang. Ada kita di sini. Tenang. Lu baru masuk pintu anjir, jangan di depan. Ayo, pintu. Cek. Kurang ajar sumpah kalian. Ayo. Gua lupa bos, ntar gua apa bos enter. Ntar gua hilang. Coba. Ayo, cek di pintu Ame. Pintu mana? Pintu mana aja coba, di ruang tamu coba. Apaan lilin siapa ini? Tuh. Ruang tamu, nah situ-situ tuh. Coba tuh, tuh siapa yang nyalain lampu?
Loh, lampu nyala sendiri. Eh, sumpah lampu nyala sendiri, no. Mampus. Kocak banget, sumpah. Kocak banget. Depan mata gitu, pintu tutup sendiri. Cekwak gitu kan. Bisa dibuka itu bisa dibuka, buka aja, buka. Kekunci. Lu ngapain nih? Kira ada hunting. Ah, hunting lagi. Lu gak mau mati. Masih punya anak di rumah. Ya Allah. Tewas anjir. Astaga. Tewas gua. Ayo. Nah, pasti di belakang di ruang ganti. Ya Allah. Kacau sih. Dia enggak usah gua lighting. Freezing. Freezing kagak ya kak, ada ketemu gua gak freezing. Coba cek dong, kok gak freezing. Kayaknya fingerprint sih kayaknya, kalau gua sih kayak IMF di level 5 deh. Dia mainin gini gak sih, main elektronik aja? Enggak. Lu terpulang deh. Oh iya, IMF level 5, jin lagi. Spirit mas, spirit udah. Fingerprint ya, gue kata gue kayak gue fingerprint deh ininya. Coba cek dah, nggak ada apa. Coba tadi yang pas dia buka pintu gue deh nih, di mayat gue, deket mayat gue. Oh, berapa tuh? Sehat. Ya mati, ya. Sehat kalian. Ah mati, ya. Ya. Cabut. Ih, serem banget. Cabut langsung. Ayo ame, buka pintu. Ayo siapa yang ke bawah, ame, siapa yang ke pintu, basement? Buka pintu, jangan di pojokan itu locker dibuka itu. Aduh. Ame di kiri itu dah locker dibuka itu lockernya. Ame jangan diam di situ ame. Lambat aja. Ame, aduh. AFK, ini gue yakin ya. Seram. Astaga, Ame. Mana dah? Lu pernah di mana sih? Gua sih di truk ya, gua. Lu pernah di mana sih? Ame. Masuk gua kerah. Ame di mana sih? Di mana sih? Di garasi ya, gua. Di pojokan, di ngadep pojok. Bukan masuk locker, di depan dia ada locker lo. Takut. Udah. Coba ke ini gua. Apa namanya? Ke mayat gua yang tadi tuh. Di ruang ganti cek UV-nya di pintu T kan dia dobrak pintu gua tuh. Coba tuh ada fingerprint. Tapi kata gua sih ini jin dah. Mana? Tunjukin dong, aku enggak tahu ruang ganti yang mana. Ya, nih gua kasih mug. Nih, ada enggak kelihatan lu. Look. Tarik. Nah. Look. Ayo pulang, udah. Mending kita pulang, mending kita tebak-tebakan aja daripada orang yang itu. Si Andi mana? Si Andi hilang. Masih hidup tuh, mau arah. Tapi dia gak ngomong AFK ya? Halo Andi. Halo Ami. Dia ada ke gap. Jom. Gap dia. Ke gap gak sih? Gue pilih jin. Gue juga jin. 1%. Aku udah 0. Gak. Den. Woi. Mau enggak ngebug ya aku gap nih? Iya, ke gap. Ke gap. Dia enggak gerak kayak. Oke, ayo. Gua pilih jin ya, di tolong dipilih menjadi jin. Sudah dipilih. Aduh, serem banget lagi tadi. Depan. Kayak pas banget kan. Serem banget. Hebat. Tapi gue hampir menang lagi. Ada kenan gak suara gue? Nah, ada. Kan. Yuk, dipilih jin. Jin aja kayaknya. Pencet. Gomer.
Oke. Taunya poltergeist nih. Kacau sih. Eh, gua poltergeist aja kayaknya. Iya, gua belum milih lagi. Iya, ke game. Iya. The ghost was a jin. Jin, benar. Tadi itu gue sempet kayak sekelibet gitu kan, kayak MFF 5 cuman keempat lagi gitu. Oke, okay. Yaudah guys, gue udah. Oke. Ayo Ame, lanjut game horror yang kemarin Ame. Tapi paling bisa game sih PUBG, haha. Berapaan emang ya? Welcome back, like prepared some jobs for you. Itu si Ame main apaan? Apa, lupa namanya. Layer Sofir. Hah? Oh, Layer Sofir. Coba. Enggak terlalu nanti. Serem kayaknya. Yang punya lukisan-lukisan gitu kan? Iya. Yang keberapa? Yang kedua apa yang pertama? Satu deh. Yang kedua. Yang kedua. Soalnya yang free yang kedua. Free-nya di mana? Epic Games. Udah lama kan? Iya. Oh iya udah lama ya. Eh gua ada enggak sih di library gua bentar. Gua sih enggak ada. Lumayan itu Layer Sapphire 2-nya. Kalau yang pertama enggak terlalu ini, cuman yang keduanya lumayan. Dua lebih lumayan daripada yang pertama. Iya, yang pertama mah enggak terlalu ini, cuman yang kedua nih lumayan. Iya kok. Lumayan serem. Lumayan serem. Ya lebih ke thriller ini gitu sih dibandingin jumpscare. Ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Dia lebih ke thriller gitu sih, ngebangun atmosfer horornya dibanding jumpscare. Oh.